Simptom kedua adalah sembelit. Sembelit adalah di mana anda sukar untuk membuang ataupun dalam seminggu anda membuang kurang dari 3 kali. Cara pertama, anda boleh cuba untuk ada waktu makan yang sama. Okey, sekiranya anda makan waktu yang sama, dia berkaitan dengan anda punya biological clock. Okey, anda punya sistem perhadaman boleh digest makan yang anda makan sama dengan waktu yang anda makan. Okey, jadi ini akan membantukan sistem perhadaman anda secara keseluruhan. Tips kedua untuk sembelit, anda boleh minum lebih air yang kita sarankan dalam 8 hingga 10 gelas sehari ataupun anda boleh main botol 1.5 liter sehari. Okey, itu baru kita katakan air anda cukup. Dan anda juga boleh tingkatkan pengambilan serat dari buah atau sayur dalam pemakanan anda.